Kita udah di dalam mobil. Nah, ini dia bakminya. Baru kali ini Benteng Daging nge-review di mobil. Halo, Bray, balik lagi bareng gue Bernard dari Benteng Daging. Ini gue lagi ngecek stok barang slice. Jadi Benteng Daging produksi juga barang slice kayak begini. Tuh, kalian lihat. Ini sebelum divakum kita udah pakai tray, ya, kayak gitu. Lalu barangnya kita vakum lagi. Vakumnya pun, oh, ya, bukan kaleng-kaleng. Ini premium, okay, slice dari daging import. Ya udah, sekarang udah ada kalian yang nonton, berarti kita bakal nge-review makanan. Kita bakal nge-review di daerah Muara Karang, Jakarta, Pluit. Ya, gimana makanannya, jenis makanannya, harganya, vibe-nya, restoran apa? Kalian terus ikutin di Kang Babi Ngebabi. Ciao. Oke, Bray, kita udah di daerah Pluit. Ini di jalan Pluit Karang Permai. Nah, ini kita belok kiri dekat-dekat pintu tol ya. Nih. Jadi kalau dari arah bandara itu keluarnya pintu tol Pluit, terus nggak lama langsung belok kiri. Dekat 5 menit dari pintu tol ya. Nah, ini tempatnya di perumahan begini nih. Kita semoga buka ya. Karena kita dadakan, tiap review kita dadakan. Nah, perumahan-perumahan gini lumayan lah, nggak terlalu rame trafiknya, parkiran harusnya lebih gampang. Cuman kita lihat, tadi sih di survei parkirannya agak susah, moga-moga dapat parkir. Ya kan? Ini Edisi. Oke, ya udah coba. Ini 100 meter lagi nih, sebelah kanan. Adanya di sebelah kanan. Nah, ini nih, Nedisei. Oke, aman. Bakmi babi asap, nagih banget. Nedisei. Ya. Oh, bisa makan tempat gak ya? Coba kita cobain. Ya udah, kita parkir dulu. Ntar kita langsung nyambung lagi. Oke, Bray, kita udah parkir. Terus parkirannya lumayan tricky lah di sini, walaupun jalanannya tuh nggak gitu ramai. Kalian lihat dulu jalanannya. Coba lihat dulu. Oke, kalian udah lihat kan jalanannya. Terus ini Medise ini lihat prestasinya. 1, 2, 3, 4, 5 food blogger ya. Hanya kita pok blogger. Kita khusus review makanan mengandung babi, Benteng Daging. GrabFood banyak approved by Om Tirtali. Woi, sesepuh juga tuh. Oke, okay, ya udah kita ini. Halo, Mas. Halo, ya. Mas, bisa dine-in nggak? Kalau dine-in kita belum bisa. Belum bisa ya, oke. Okay. Kita take away atau makan di mobil. Take away, makan di mobil. Oke, okay, take away atau makan di mobil kalau di sini. Jadi kalau kalian area Pluit, kalian take away pasti pilihannya salah satunya menunya, ini. Menunya silakan. Oke, okay, menunya nih ya. Yang ini ya? Iya. Oke, okay. Kalau ini baru? Itu
Hah? Mantau. Mantau. Ada tapi. Ada. Timunnya yang enggak ada. Oh, timunnya enggak ada. Babi asap. Tiga rasa apaan babi asap tiga rasa? Kalau tiga rasa ada manis, kopi sama nanti itu enggak. Oh, oke. Okay. Tapi kalau ini ada semua enggak ada ya? Kalau yang itu enggak ada ya. Oh, ya udah. Oke. Dagingnya ada juga ada. Ada. Babi goreng smoke sambal. Berarti kalau nanti babi panggang, babi manis ada? Ada. Kalau nanti? Yang babi. Yang babi, manis sama ori aja. Oh, manis sama ori aja. Oke. Okay. Yang bledek. Bledek apa tuh? Bledek itu pedes dia. Oh, pedes. Oke, okay. Kalau dicampur gitu? Bisa beledak sama nedi nedi ori manis oh nggak bisa, jadi pilih salah satu babi asap atau beledak. Iya, best sellernya apa mas? Yang untuk bakmi kita bakmi spesial. Oh, bakmi ya, spesial kita pada babi goreng santan juga. Oke, okay. Kita mau ini satu yang bakmi spesial. Untuk paket nasinya yang tiga rasa ada santan juga. Paket nasi bakmi aja lah, bakmi. Terus kerupuk kriuk babi kayak gimana tuh? Kita sedia. Oh boleh, itu satu. Oke, okay. Dah itu kita nyobain itu aja. Oke, okay. Bayarnya bisa pakai GoPay? GoPay atau OVO? OVO, kirain OVO. Ya OVO. Oke, okay. Jadi total berapa kalau? Oke, okay, nih kalian babi asap bakmi yang spesial. Spesial berapa harganya, Mas? 59. Hah? 58 yang biasa? Enggak, 58 yang biasa. Kalau yang bener 59. Oh, kalau spesial 58, bledek 59. Oke. Okay. Oke, okay. Terus untuk kerupuknya berapa? 15, yaudah. Sip, kita... Mana nih? Oke. Jadi total 59 tambah 14. Berapa tuh? 15. 74. 59 tambah 15. 74 ya? Harusnya 74. 59 tambah 59 tambah 5 15. Takut salah saya. 74 ya. Oke. Ya udah, kita bayar. Sip, sudah masuk ya, oke. Okay. Yo, sama-sama. Berarti nanti take away makan mobil ya? Oke, okay, ya. Oh ya, udah, oke. Okay. Thank you. Right, 74.000. Ya udah, kita minta izin buat proses pembuatannya dulu. Oke, okay? Ciao. Bray, kita udah di dalam mobil. Nah, ini dia bakminya.
Jadi tadi gue sebenarnya kelebihan bayar 1000 dan dikasih bonus 2 samcannya. Tuh aslinya ini dapat 4 samcan. Yang ini nih. Oke. Okay. Samcannya sih crispy. Tadi kalian lihat oke, okay. Sekarang kita cobalah, jangan banyak bacot lah. Oke, okay. Sayurnya. Oke, okay, sayurnya masih fresh dan dia ada ini babi manisnya ya, tapi kayak babi hong ya. Kalian lihat yang ini nih. Ya macam babi hong dia, yang manisnya ya. Jadi bukan gaya-gaya chashu tapi gaya-gaya babi hong. Tuh kita ini. Enak, wangi. Tekstur bakminya ini kayak cuwi, kenyal, dan begitu digigit masih berasa teksturnya, dan ada tekstur-tekstur kayak Indomie. Enak nih. Nih ya. Wah, sendok pakai babinya. Kalian bisa lihat. Tuh. Nah. Tuh. Oke, kita hajar, bray. Babinya gurih, gurihnya pas, dan tes baminya juga udah ada tesnya sendiri ya, jadi padu padan begitu, pakai enak, ngasih ngebong. Tuh kalian lihat lagi tuh. Dan smoky-smokinya berasa nih, si samcannya juga. Ini kalau kalian lagi kalap atau gua lagi kalap, ini gua bisa aja 2 porsi nih. Kerupuk kulit babi. Dia yang full kulit. Crispy enak. Oh, gurih enak. Kerupuk kulitnya juga kalian harus coba. Gurih, crispy, nggak ada yang keras. Wah, pas. Mantap. Baru kali ini Benteng Daging review di mobil. Dan di sini parkirannya kalian agak hati-hati karena di depan itu tempat drop off, jadi parkirnya di seberang. Makan mie-nya doang juga enak sih. Sama kuah. Kuahnya kuah kaldu bening pakai daun bawang. Kita cobain. Kuahnya light, enak, gurih. Segar.
kuahnya juga light. Nah, ya. Nah. Oh. Wah, ini harus habis. Ini harus habis makannya begini. Oke. Tantanya. Wah. Ayo. Mantep. Yaudah, semua udah gue jelasin. Gue mau makan, agak ribet di dalam mobil, tapi gue nikmatin. Dan Nedisa ini salah satu yang terenak yang gue coba. Ya udah, kalian bisa langsung pesen GoFood untuk area Pluit, ya, atau Jakarta. Kalau yang mau makan langsung bisa, tapi di mobil kayak gue. Oke, ya udah, ikutin terus gue Bernard di Benteng Daging di Kang Babi Ngebabi episode selanjutnya. Ciao. Bray, ada yang ketinggalan. Sambelnya ternyata setelah gue coba enak, pedes, pedes nikmat nih. Tuh, pedes nikmat. Iya. Pedes, manis, asin, gurih. Kayak lu ngejar-ngejar gebetan awal-awal. Dapat pedesnya, dapat asinnya, dapat manisnya, dapat gurihnya. Ini sambelnya, kan gue udah coba. Ya udah, gue lanjutin lagi. Yuk, yuk.